pengajar yang tahun keempat. Ini dilakukan oleh seluruh jajaran Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia dengan jumlah lebih dari 30.000 di berbagai ribuan sekolah dan mencapai lebih dari 50.000 anak-anak yang mendapatkan kesempatan untuk diajar oleh seluruh jajaran Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia. Karena kita melakukan di seluruh wilayah Indonesia dari para instansi vertikal, baik bea cukai, perbendaharaan, pajak, dan juga dari kekayaan negara. Ini adalah tujuan untuk mengenalkan kepada anak-anak pada usia sekolah dasar, pada saat mereka masih dini, di dalam mengenali fungsi-fungsi keuangan negara secara mudah. Juga bagaimana kita menjelaskan mengenai bagaimana mengurus keuangan negara melalui role playing. Sierra.